cedera dan robot saja ga ada tumpukan untuk satu si pada kunci daki ingon aku yang entah no asai di mukut ira si hai rakan de hai wari de mandung kurang lam nam ronyo dan yo de mencedera dan robot saja ga ada tumpukan untuk satu si pada kunci daki ingon aku yang entah no asai di mukut ira si sudah berkumpul di ruangan yang berbahagia ini. Tak lupa juga kita sanjung sajikan salam keharibaan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau telah membawa kita dari alam jahiliyah menjadi alam yang berilmu pengetahuan, dari alam yang kegelapan ke alam yang sangat terang menderang seperti sekarang ini. Baik, sebelum kita mulai acara silaturahim dan persiapan pengukuhan pengurus lengkap Seraja Aceh, baiknya kita membaca doa dulu. Umul Quran Al-Fatihah. Amin, amin. Baik, untuk mempersingkat acara, langsung saja kita dibuka langsung oleh Bapak
Presiden Persiraja Aceh, Bapak Ustadz Zulfikar SBY. Terima kasih, Bapak. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini semangat semua ya, alhamdulillah. Hamdan syukralillah, salatan wassalaman ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Puji syukur kepada Allah, selawat dan salam kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sama-sama kita hormati semua kita yang berhadir di sini. Insyaallah di pagi yang mulia ini kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Adapun rangkaian kegiatan kita hari ini, yang pertama kita silaturahim, yang kedua kita menyiapkan satu struktur kepengurusan lengkap Persiraja Aceh. Tentunya ini sudah beberapa nama sudah masuk, namun saya yakin semua kita yang di sini sudah masuk semua. Namun perlu kita bersilaturahim dulu supaya kita menyamakan persepsi, kita menyamakan apa namanya, satu kepentingan yang besar tentunya. Karena sama-sama kita ketahui bahwa Persiraja ini bukan milik kami, tapi milik kita semua. Milik semua rakyat Aceh, milik semua pecinta sepak bola, dan tentunya menjadi klub kebanggaan kita semua. Amin ya rabbal alamin. Adapun rangkaian kita hari ini, selain tadi kita bersilaturahim dan persiapan pengurus, nanti kami mohon juga masukan, saran, pendapat, maupun mungkin koreksi-koreksi terhadap apa yang sudah kita laksanakan dan apa yang akan kita laksanakan. Karena tentunya ini kita selama ini sedang libur, ini sedang ada agenda tertunda, agenda Liga 2 ini sedang tertunda. Namun kami sampaikan kepada kita semua yang berhadir di sini, baru-baru ini kita sudah kedatangan tamu dari Mabes Polri. Mereka ditugaskan oleh Pak Presiden dalam rangka auditor stadion yang merupakan aset pemerintah provinsi, Stadion Harapan Bangsa, dan juga Stadion Haji Di Murtala, stadion aset pemerintah Kota Banda Aceh. Dalam forum ini kami sampaikan atau kami informasikan kepada teman-teman semua, sambil nanti kita bersilaturahim, sambil kita saling memberi saran dan masukan, bahwasannya hasil auditor kemarin sudah ada dan sudah diberikan kepada kita semua. Namun dalam forum yang resmi ini kita sampaikan juga nanti biar media juga menginformasikan kepada masyarakat luas. Karena tentunya ini menyangkut dengan aset pemerintah provinsi dan aset pemerintah Kota Banda Aceh. Yang pertama, Stadion Haji Di Murtala itu setelah diaudit hasilnya kurang nilainya dari nilai yang mereka tentukan. Namun tidak dikatakan layak apa tidak layak, tapi mereka menyebutkan kurang. Yang pertama, mereka menilai tentang fasilitas yang ada di dalam, termasuk juga yang membuat nilai kurang karena ada kafe di situ, ruang masuk keluarnya ambulan tertahan oleh kafe di situ. Dan ini bukan tugas kita, karena kita sebagai peminjam, kita pinjam pakai itulah apa stadion di Murtala dari pemerintah Kota Banda Aceh. Itu tugas pemerintah Kota Banda Aceh. Bisa ada kafe di situ, ini jadi sorotan dari pihak auditor, dan juga itu menyangkut dengan keluar masuknya penonton ya. Jadi hari ini kita disampaikan informasi, dan itu layak tidak layaknya nanti biar urusan penyelenggara liga, tentunya hari ini PT Liga Baru, Liga Indonesia Baru. Walaupun baru-baru ini kita juga dapat informasi PT Liga Indonesia Baru sampai detik ini belum mengeluarkan jadwal kembali untuk bertanding.
yang seyogianya kita akan melawan Deli Serdang dan Karo United. Tapi tidak bertempat di sini, kita akan mengunjungi mereka di Sumatera Utara. Setelah itu baru kita akan jamu. Silakan Mas Abi Umar dan Bang Saleh sini, silakan Bang. Abi Umar sini Abi. Bang Saleh sini juga. Jadi selamat datang Abi Umar. Bang Saleh sini Bang, sini. Tarik kursi kembali Bang lagi. Angkat kursi lagi kembali. Tolong kursi satu macamnya. Jadi ini Bang Saleh kita ini wartawan senior kita juga yang terus memberikan informasi-informasi positif ya. Abi Umar selamat datang ya. Ini Abi Umar juga tokoh muda kita, ulama muda sekaligus beliau manajer umum di Persiraja nantinya. Insyaallah semua kita ini tentu jabatan ataupun posisi yang sudah kita masih belum final. Mungkin kalau ada perubahan, kalaupun ada nanti yang belum, silakan dikoordinasikan dengan Bang Wawan sebagai sekum. Jadi teman-teman semua, hari ini kita ingin melihat bahwa Persiraja kita ingin sampaikan bukan hanya milik pemerintah Kota Banda Aceh. Ini Persiraja ini milik rakyat Aceh, milik pemerintah Aceh, milik semua kita yang berada di sini. Tentunya kita ingin membawa Persiraja ini, mengembalikan marwah Persiraja yang selama ini sudah pernah ditorehkan oleh para senior kita, sudah bisa dibawa ke Liga 1. Mudah-mudahan dengan keberadaan kita hari ini di struktur kepengurusan ini memang agak besar, namun nanti mohon masukan karena semua, bahkan di luar kita ini banyak sekali yang minta masuk. Namun kami sampaikan ini memang terbatas, tapi kita juga mengakomodir sebagian dari besar dari permintaan dari masyarakat yang ingin bergabung, yang ingin memajukan atau mengembalikan marwah Persiraja tentunya. Jadi teman-teman semua, hari ini Persiraja kita bawa ke ranah yang lebih besar, bukan hanya teman-teman yang paham sepak bola saja, tetapi di sini kita ingin ada kelompok-kelompok yang milenial, kemudian juga para ulama muda, kemudian juga para praktisi media dan semua elemen-elemen masyarakat yang ikut mensukseskan Persiraja tentunya. Namun demikian kami juga meminta kesediaan dari Bapak semua, teman-teman semua yang hadir. Kalau ada masukan, kalau ada saran, kritik, sampaikan yang positif, yang kritik membangun. Termasuk kita juga ini akan segera mungkin kita akan kukuhkan nanti kepengurusan kita, karena banyak media yang menanyakan siapa saja si pengurusnya, kemudian apa yang dilakukan. Ada yang dibilang Persiraja mati suri, padahal tidak. Ini selama ini kita sedang bekerja, kita sedang meminta teman-teman juga semua untuk kita coba cari sponsor yang besar nanti. Kemudian juga ini kita akan siap-siap kalau seandainya nanti kita menjamu Semen Padang yang akan kita jamu setelah kita bertanding dengan Deli Serdang dan Karo United. Bagaimana persiapan kita kalau memang kita ditunjuk di Stadion Harapan Bangsa? Karena itu kapasitas penonton sampai 45.000, kalau di Murtala sekitar 12.000. Jadi ini satu tugas besar, satu kesempatan yang besar untuk kita buktikan bahwa teman-teman yang bergabung di Persiraja benar-benar yang berkompeten dan mampu kita wujudkan pertandingan yang menghibur, kemudian juga bisa memotivasi semangat Persiraja atau kita kembalikan semangat Persiraja. Mungkin demikian dulu di pembuka awal. Kami ingin dengarkan mungkin dari Abi Umar, mungkin silakan Abi, mungkin ada yang ingin disampaikan. Nanti dari teman-teman semua kita aktif memberikan saran dan masukan. Terima kasih.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Sama bantu yang sama-sama kita hormati Bapak Ustaz Presiden, Bang Wan, dan kepada seluruh jajaran staf manajemen Persiraja, yang mana pada hari ini seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Presiden barusan, ini kalau bahasa saya ya, ini mungkin di antara langkah awal, gebrakan awal yang dilakukan oleh manajemen Persiraja untuk membuktikan bahwa Persiraja bukan hanya milik satu orang. Jadi dengan adanya kita-kita di sini dengan kolaborasi yang sangat luar biasa, itu bisa menghasilkan hasil yang maksimal ke depan. Ya, apapun cerita, kita bekerja di sini tidak dituntut lain, hanya keikhlasan itu aja, keikhlasan dan fokus. Seperti yang sedang kita lakukan sekarang, sebagai pengetahuan bapak-bapak, saya sebagai manajer Persiraja yang ditunjuk dan nggak pernah meminta. Karena memang pada dasarnya ketika saya tahu Ustadz Zul menangani Persiraja dan beliau kawan saya di DAI Kota, maka saya ingin membantu. Lagipun sebelumnya saya juga orang-orang yang membantu dalam Persiraja sebelumnya. Saya dengan Bang Begam, ya orang dekat, saya orang Pak Amin, kita timsesnya Pak Amin. Jadi cuma waktu itu kita hanya sekedar penasehat, waktu menang, yang dalam lola macam apa? Yang menang, yang dikajil bergabung. Jadi makanya dengan adanya apa namanya keterlibatan kita semua ini ke depan bisa kita ambil satu dan bisa kita buktikan kepada orang-orang bahwa Persiraja ini masih bisa bangkit dengan adanya kolaborasi seperti ini. Nah, saya udah berapa bulan di sini? Kalau Bapak tanya berapa gajinya, saya bilang nggak ada gaji daripada Allah. Dalam kontrak saya tekin 5 juta. Nah, kontrak itu sesuai syarat sebagai formal aja, LIB. Nah, makanya saya heran kepada orang-orang yang mengkritik, memberi saran, memberi ini itu, tapi hasilnya apa? Nah, sekarang kita yang tahu bagaimana keadaan Persiraja itu. Jadi seolah-olah manajemen ini dia seperti kadis, seperti pejabat, ada model serah terima, bukan. Datang membantu itu baru itu Persiraja ini. Bukan menunggu serah terima tiap bulan ambil gaji, keuntungan enggak ada di Persiraja itu. Mau enggak membantu? Datang membantu apakah secara moral ataupun material kalau ada. Nah, makanya dengan adanya pertemuan ini saya harap ini ke depan betul-betul kita bekerja nih dengan apapun kapasitas, dengan apa namanya skill kita masing-masing. Di sini saya lihat luar biasa orang-orang yang hadir. Dan ada media nih Bang Saleh nih, kan kalau media nih kalau kita serahkan kepada beliau nih, beliau bisa aja memprovokasi apapun nih, nah, luar biasa. Dengan adanya bapak-bapak ini yang mungkin tidak mungkin saya sebutkan, ada dari UNSI ya, dari UIN, dari apa namanya instansi DAI, dari ya semuanya ini. Apakah dari segi olahraga, yang pengalaman-pengalaman sebelumnya, itu semuanya ada. Makanya coba buktikan tuh. Nah, kalau saya berprinsip satu aja, kita membantu agama Allah, Allah akan membantu kita. Dan itu diajarkan kita di dalam pesantren oleh ibu kita, orang tua kita mengajarkan itu. Kita membantu Persiraja dengan berharap ada apa namanya ada keuntungan di Persiraja, enggak ada. Nah, tapi semua apa namanya yang kita lakukan itu enggak pernah sia-sia itu. Nah, membantu orang dengan harap dia akan membantu kita, enggak. Tapi membantu orang kita sama udah apa namanya? Kalau bahasa tauhid kita telah mengambil alih prinsip Tuhan, sebenarnya Tuhan yang membantu dia itu. Nah, maka Tuhan lebih cemburu kepada kita kalau kita apa namanya bisa berbuat untuk kebaikan umat. Jadi itu prinsip yang diajarkan oleh guru-guru kita, ulama-ulama kita. Maka saya coba itu dengan kapasitas, dengan keikhlasan yang ada selama ini, saya coba untuk membantu Persiraja walaupun macam-macam serangan, bulian, yang bubuk dungu-dungu kunangga. Londanya mantah wajah. Kakak mau kunangga wajah, maha kajang nongga bantu dia. Yang penting bumalai ke gara-gara itu, gara-gara apa, gara-gara lagunya tungku yang berbakat apa aja yang hayu, yang memang pakar bola apa aja. Coba bantu sekarang itu untuk membangkitkan anak-anaknya. Ya setidaknya apa yang telah kami buat dalam Persiraja, nah, sekarang itu pemain-pemain bisa tanya ke pemain, bisa tanya ke pelatih bagaimana itu kami apa namanya kebersamaan dengan mereka. Nah, alhamdulillah pelan-pelan kita ubah mereka yang sebelumnya mungkin hanya di pemutemayang bi.
Sholat nggak tahu, ayat baca sholat nggak tahu. Kita ajari pelan-pelan. Apalagi ada pemain yang di luar aja seperti dari Ternate itu. Ada orang kan diusali, bayangkan begitu mereka hadir bergabung dengan Persiraja, setidaknya mereka sudah tahu apa itu sholat, apa itu ibadah, kewajiban apa kita itu. Apakah kita ketika masuk lapangan tinggalkan agama di luar lapangan? Kalau tinggalkan, tinggalkan total. Untuk apa? Doa-doa, untuk apa? Telepon orang tua, ini itu, ini itu. Nah, makanya jiwa sekuler yang ada dalam jiwa kita itu buang itu semuanya. Kolaborasi itu, campurkan semua dunia dan akhirat. Insya Allah, Allah akan memberikan kejayaan. Itu saja daripada saya, harapan kepada semua yang hadir di sini. Ayo sama-sama kita membahu, membantu Persiraja untuk kesuksesan, kesuksesan ke depan. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Abi. Ini semangat sekali beliau. Jadi mungkin ada tambahan dari ini semua kita kalau bisa pengawas catat masing-masing ini. Karena kita hari ini silaturahim saling mengenal sebelum nanti pengukuhan. Karena ada juga yang mungkin wah saya tidak siap, saya tidak mau di Persiraja atau saya tidak ada hasrat ataupun tidak ada niat sedikit pun. Nah, kita jadi tahu sebelum segalanya nanti kita pengukuhan. Begitu dari pengukuhan, nah ini keluar, nah itu kita tidak inginkan. Makanya kita mulai dengan silaturahim ini sehingga platform kita, tujuan kita, persepsi kita samakan dulu, mau dibawa kemana Persiraja ini. Karena beberapa waktu yang lalu juga kami sampaikan posisi kita ini satu-satunya di Aceh klub yang masih bertengger di Liga 2 ini. Nah, ini kita bersyukur. Walaupun ini ke depan kita akan menghadapi PSSI juga sedang akan dilaksanakan Munaslub di Februari ini, tanggal 16 Februari. Itu suaranya hanya di area Aceh cuma 4 suara dari PSSI, 2 suara dari Persiraja, 2 suara. Ini akan mewarnai PSSI nasional. Kita akan masuk Bang Ivan. Ini Bang Ivan juga salah satu manajer kita juga di sini, manajer personalia beliau. Nanti sama-sama juga kita akan gabung di sini dengan posisi dan kemampuan kita di bidang masing-masing. Nanti kalau nanti coba dikondisikan dengan Bang Wawan, struktur yang sudah kita buat ini, apakah memang ini memang sengaja kita bikin bengkak ini biar besar. Karena kalau kita bikin sempit, seolah-olah di Persiraja milik kami saja. Tapi ini milik kita semua. Apa yang bisa kita berikan untuk Persiraja? Kalau memang kita cinta Persiraja. Nanti jangan lupa dicatat juga, ukuran-ukuran baju juga harus saya. Supaya sama nanti ukurannya. Jangan sampai nanti udah disiapkan baju kok kecil bajunya, protes lagi kan. Nah, ukuran sendiri yang dicatat. Nah, ini penting. Walaupun hal kecil. Karena kita juga harus maklumi sampai beberapa waktu yang lalu kita juga persoalan tiket juga, kenapa tiket murah, kenapa mahal, kenapa. Kita mau tahu masukan dari teman-teman pengurus dan juga dari masyarakat pada umumnya supaya kita tahu kondisi Persiraja hari ini. Memang kita mulai dengan kondisi waktu kita serah terima dengan Bang Dega, memang kondisi saldo kita kosong gitu memang. Nah, jadi kita yang isi. Kemudian juga fasilitas kita juga yang selama ini kita tahu stadion di Murtala itu kita pikir punya Persiraja, ternyata pinjam pakai gitu dari pemerintah kota. Nah, namun itu tidak mengurangi semangat juang kita, semangat juang anak-anak kita Persiraja. Alhamdulillah kali ini kita buat lebih luas, lebih lebar, lebih bahkan kita coba bikin ada Akademi Persiraja, kemudian kita ada Zawiyah Persiraja, kemudian nanti juga ada apa-apa yang perlu. Kalau memang karena Persiraja ini sekarang kan suasana baru dengan semangat baru dengan cita-cita yang baru, kita ingin mengembalikan marwah Persiraja yang dulunya pernah bertengger di Liga 1, sekarang kita turun tahta sedikit jadi di Liga 2. Namun saya sampaikan termasuk ke Bang Saleh, Bang Saleh di podcast sisi lain Bang Saleh itu, kita bertahan saja di Liga 2 sudah menang sebenarnya. Tapi alangkah lebih mulia, lebih bagus lagi kita bisa bawa dengan semangat teman-teman semua yang bergabung, kita bawa Persiraja untuk meraih kesempatan kembali menjadi masuk ke Liga 1.
kemarin Bang Ivan, Bang Ivan sini, Bang di depan sini Bang, biar lebih terang ya, wajah kantornya nampak gitu kan. Kemarin Bang Ivan kita tunjuk sebagai apa namanya, mewakili Persiraja untuk ikut rapat di owner liga kemarin di Jakarta. Beliau memang ada hasil yang beliau sampaikan. Ini Liga Indonesia Baru, silakan Bang. Memang sedang menunggu hasil dari pemerintah dengan adanya musibah di Kanjuruhan kemarin, ini merubah peta suasana sepak bola di Indonesia. Tentunya ini juga harus bergulir kembali dengan beberapa kegiatan nasional kemarin seperti Timnas sudah, walaupun masih kalah ya lawan apa Vietnam kemarin, itu kita maklumi namanya pertandingan. Namun untuk Persiraja ini kita ingin melihat Persiraja yang sebelumnya pernah jaya, bagaimana di era sekarang dengan kondisi kita hari ini, apa yang bisa kita berikan untuk Persiraja, apa yang bisa kita buat supaya Persiraja bisa kembali berjaya dan bermartabat nantinya sebagaimana yang pernah ditorehkan oleh para senior kita, para legend-legend kita, ada Bang Tarmizi Rashid, Bang Mustaman, Hamdan, dan lain sebagainya, mereka sudah pernah berhasil. Nah, kemudian yang kedua, kita juga ingin mewarnai sepak bola ini dengan bagaimana dengan kita berolahraga juga tidak kita meninggalkan agama. Aceh sebagai syariat Islam, kita ingin tunjukkan bahwa pemain kita juga menutup aurat. Ternyata itu tidak merugikan pemain, maka itu menguntungkan sebenarnya. Cuma karena belum terbiasa saja, jadi kita ingin tunjukkan. Karena ada beberapa ulama juga yang menyampaikan, main bola tutup aurat. Nah, makanya kita lakukan dan mohon dukungan teman-teman semua nanti bersama kita di sini ingin membawa Persiraja yang selain ahli dalam mengolah si bola bundar ini, kemudian juga tidak meninggalkan sisi agama kita, sisi syariat Islam. Dan ini juga menjadi masukan bagi persepak bolaan nasional. Mereka juga melihat, mudah-mudahan dengan kondisi kita hari ini, dengan ada kita perbaiki dari sisi pakaian, kemudian juga dari sisi organisasi. Bahkan kemarin kita ketemu dengan Presiden Semen Padang, mereka sangat salut melihat kita, ada kita bikin pengajian di klub, kemudian juga para pelatih juga kita ingin isi teknik-teknik yang bagus, di samping juga mereka sisipkan nilai agama, karena itu yang akan menjadi amal ibadah kita tentunya, selain kita ibadah-ibadah personal tentunya. Kemudian ingin mungkin dari ada yang ingin disampaikan, coba ini masukan kita dari sambil ini tadi nama yang kita edarkan coba diedarkan terus, diisi nomor HP, kemudian kalau yang ada belum ada nama dicatat aja nama dulu, karena tadi itu sebagai apa konsep awal bidang apa yang dibidangi yang dialihkan masing-masing coba dilihat, kemudian digulirkan. Nanti kita juga akan mungkin lebih bicara ke teknis dan teknis pelaksanaan, kapan kita akan laksanakan pengukuhan, tempatnya di mana, kemudian juga sambil kita menunggu jadwal Liga 2 ini segera bergulir, mudah-mudahan ya Bang Ivan, mudah-mudahan walaupun ini ada kasak kusuk memang penyelenggaranya ada Liga Indonesia Baru, kemudian kita dengarkan juga Liga Indonesia Baru ini mungkin apa mas ada juga yang akan apa menyelenggarakan Liga Profesional Indonesia ya. Ya itu juga ada, mudah-mudahan nanti kita tinggal tunggu jadwalnya. Yang pasti kalau kita ini terus jalan, kita akan melawan Deli Serdang dan Karo United, kemudian baru kita akan jamu Semen Padang, kita akan jamu juga klub. Silakan masuk Bang Jamal, ini dari Puja TV. Bang Jamal Puja TV juga ikut. Silakan masuk Bang, biar orang yang siapkan tuh Bang. Mungkin Bang Salih sedikit Bang, untuk dari sisi media bagaimana Bang? Ini sampaikan? Pas. Bang Ivan, silakan mungkin. Ada. Jadi ini sambil kita bersilaturahim, mungkin ada masukan sedikit dari teman-teman, silakan.
Kita mulai siapa? Ini Bang Eko mungkin dari sisi apa? Intelijen, dari sisi bagaimana perkembangan di lapangan ataupun dari info-info yang dari pusat mungkin disampaikan Bang, ini sambil kita santai aja, kita ini nggak perlu tegang ya, sambil kita saling silaturahim, saling memberi informasi. Silakan Bang Eko. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak Presiden, yang saya hormati manajer, kemudian bapak-bapak sekalian yang ada, yang hadir pada rapat atau pada silaturahmi pada pagi ini. Mungkin yang pertama saya perkenalkan diri, mungkin saya juga baru pertama mengikuti kegiatan ini. Nama saya Eko Suryanto. Kebetulan saya berdinas di Denintel, atau orang Aceh bilang Laksus ya. Laksus. Ya, jabatan saya di kantor sebagai Dan BKI. Jadi Dan BKI itu Komandan Balakrida Intelijen wilayah Banda Aceh sama Sabang. Jadi beberapa hari yang lalu atau beberapa waktu yang lalu kita bersilaturahmi dengan Presiden Persiraja waktu itu. Pada awalnya kita mau minjem lapangan Pak Presiden ya. Kita pengen berolahraga. Kebetulan kemarin sebelumnya Bapak Pangdam melaksanakan latihan di Gedang Padang. Kemudian kebetulan saya wilayah Banda Aceh untuk bersilaturahmi. Bapak Pangdam pengen main di apa? Stadion Dermutala. Sudah kita koordinasi, cuma sampai dengan saat ini beliau belum sempat main. Ya. Terus kemarin juga ada dari rencana dari pejabat-pejabat asisten juga rencana main, ternyata juga tidak jadi juga. Memang belum waktunya. Jadi akhirnya yang bermain dari Denintel aja. Mungkin itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini sendiri saya juga belum tahu nih apa saya sebagai apa di bidang di Persiraja sendiri. Cuman kemarin waktu apa kita sebagai seksi keamanan ya, Pak Presiden ya. Mungkin saran sedikit dari saya. Nanti struktur organisasi yang telah dibentuk, kalau kita nih Pak ya, kalau kita di mungkin di PNI lah kita bilang. Jadi mulai dari jabatan tertinggi sampai jabatan terendah, itu mereka mempunyai tugas dan fungsi masing-masing. Tugas dan fungsi itu, saran saya, memang harus dicatat dan dibakukan. Jadi masing-masing perorangan segeranya tahu tugas dan fungsinya masing-masing. Jadi apabila ada kegiatan, jadi masing-masing perorangan itu sudah mengetahui, oh ini tugas saya. Jadi tidak campur aduk. Itu yang mungkin nanti pada saat di pembentukan struktur organisasi, saran dari saya seperti itu. Kebetulan dulu kurang lebih berapa tahun yang lalu saya juga tergabung dalam tim dulu PSTNI namanya. Waktu itu masih Pak Edi Ramayadi yang megang. Kebetulan saya juga tim pembentukan ketua PSSI zamannya Pak Edi Ramayadi. Saya termasuk salah satu tim juga, tim pemenangannya beliau. Kemudian kita masuk di Aceh ini, ya awalnya sebenarnya bukan kita mau bergabung di Persiraja sebenarnya. Awalnya hanya pengen berolahraga aja Pak, tentu. Ya kan, pengen berolahraga di lapangan. Karena kita di dinas di intelijen ini lebih banyak ngopinya, Pak Ustaz. Lebih banyak ngopinya daripada kita berolahraga. Ya kan? Jadi akhirnya kita berupaya gimana caranya ada kesempatan biarpun seminggu sekali atau seminggu dua kali kita laksanakan olahraga. Jadi waktu itu zaman PSTNI ya, mungkin ya kita bilang solid. Dulu mungkin tim yang kuat kita bilang PSTNI dulu. Jadi ya mungkin sedikit mungkin pengalaman-pengalaman yang pernah kita jalani waktu itu. Jadi kalau untuk timnya, ya memang kita buat karena namanya
dasarnya memang dari TNI, Pak ya. Jadi memang kita harus kita buat disiplin yang pertama. Ya kan, kita buat disiplin mulai dari latihannya, mulai dari mereka istirahatnya sampai dengan mereka bertanding. Jadi di situ memang dia tersusun gitu kan. Terus kemudian waktu itu PSTNI sendiri itu disponsori oleh apa minuman bubu itu, Pak. Jadi memang dari bubu itu memang mendukung full PSTNI itu. Kemana kegiatan mereka mendukung. Jadi mungkin Persiraja juga saya rasa mungkin butuh hal seperti itu juga. Sedikit kemarin saya sampaikan kepada kebetulan Kepala Humas DPMA, kebetulan ada tetangga sama Persiraja ini kan. Saya bilang dukunglah itu apa Persiraja, saya bilang kan. Maksudnya ya dengan harapan Persiraja ini ya biarpun saat ini mereka menyampaikan bahwa Persiraja itu bukan punya masyarakat Aceh, mereka nyampaikan hanya punya Banda Aceh. Nah, mereka sampaikan seperti itu. Kemudian BPMA sendiri mereka bergerak di bidang migas, lokasi migasnya itu di Aceh Timur. Nah, disampaikan sama mereka kemarin kalau saya bantu Persiraja nanti yang Aceh Timur cemburu. Nah, kemudian kita sampaikan juga apa yang disampaikan Pak Ustadz. Kita juga ada melakukan komunikasi juga kemarin. Ya, yang harapan jadi Persiraja ini adalah milik Provinsi Aceh kan gitu, udah kita sampaikan juga. Ya kita juga berharap namanya saya diajak bergabung sini, kita juga harus bisa berbuat. Nah termasuk mungkin bapak-bapak sekalian kan gitu kan, yang mungkin diajak sama Presiden untuk bergabung ke Persiraja, ya kalau bisa sedikit setitik pun kita berbuat minimal ada untuk Persiraja, untuk kemajuan, bukan untuk kemunduran, untuk kemajuan. Nah, mungkin itu aja Pak Ustadz yang bisa saya sampaikan. Sebelumnya mohon maaf mungkin kalau ada kata-kata atau yang apa yang salah, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Eko. Ini Bang Eko ini saudara kita, walaupun beliau bukan asli dari Aceh. Asli dari mana Bang? Dari Jawa. Dari Jawa. Istri orang Aceh Timur. Istri orang itu istri pertama, ya. Istri kedua. Iya, iya. Istri pertama sudah. Jadi biar hidup suasana. Terima kasih Bang Eko. Ini mungkin akan lebih hidup suasana kita diskusi atau kita silaturahmi ini, mungkin perkenalkan diri satu-satu ya sambil berputar ini. Ada absen. Nah, mungkin dimulai dari kanan sini, Bang, ya, biar ini biar apa? Biar tertib. Mungkin sekalian nanti kalau ada saran, kalau nggak ada saran, masukan kan atau apa namanya mungkin koreksi. Kalau misalkan nih sebelah kanan saya dari mulai Bang Ivan nih, silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan nama saya Muhammad Ivan Yunus. Baru tahun ini juga bergabung dengan Persiraja. Untuk jabatan saya belum tahu di posisi mana. Jadi intinya kita ingin membantu bersama-sama untuk Persiraja. Saya sedikit mau sampaikan masalah tentang Liga 2 ini. Jadi sekitar akhir Desember kemarin kita diundang oleh pihak LIB untuk menghadirkan acara di Jakarta untuk melihat kelanjutan mengenai Liga 2. Jadi setelah acara itu saya perhatikan LIB sepertinya akan melakukan verifikasi ke seluruh stadion yang ada di Indonesia ini untuk apakah Persiraja atau tempat yang lain layak untuk dilakukan pertandingan, karena kalau tidak layak mungkin akan dilakukan sistem bubble ya, sistem bubble nanti kita bertandang ke daerah mana yang stadionnya dianggap layak untuk melakukan pertandingan. Jadi sekitar seminggu yang lalu mungkin pihak Mabes Polri sudah datang kemari untuk melakukan verifikasi kepada Stadion Haji Dirmutala dan Harapan Bangsa ya. Nanti tinggal kita menunggu hasilnya. Hasilnya sudah ada. Jadi tinggal kita menunggu keputusan kapan liga akan dilanjutkan.
dalam waktu dekat ini pihak PSSI akan melakukan KLB ya, KLB karena efek dari kejadian Kanjuruhan. Dari hasil KLB itu nanti akan ditentukan mungkin ketum ke depan siapa, atau masih bertahan kepada Iwan Bule, atau ada ketum baru. Itu nanti kita tunggu hasilnya. Kemungkinan kalau tidak ada perubahan, Liga 2 ini nanti mungkin kalau tidak ada perubahan akan berganti operator itu. Jadi operator sekarang ini namanya LIB, mungkin nanti Liga 2 LIB akan menangani Liga 1, sementara Liga 2 kemungkinan akan diambil oleh LPI ya. LPI itu Liga Profesional Indonesia. Operatornya siapa, donaturnya kita nggak tahu, nanti kita tunggu aja hasil rapat setelah KLB. Terus mungkin gimana sistem kompetisinya? Apakah akan dilanjutkan dengan keadaan sekarang ini atau restart ulang? Itu nanti kita tunggu hasil keputusannya. Mungkin dalam minggu ini Pak Pres sudah bisa ada agenda ke Jakarta untuk merapatkan apakah liga ini dilakukan melanjutkan liga yang sudah ada atau kita restart ulang dari awal. Karena setelah saya lihat dari meeting kemarin ini, sebenarnya Liga 2 ini tidak ada bermasalah dengan kasus Kanjuruhan. Tapi efeknya kita terikut, padahal Liga 1 lah yang bermasalah. Sementara Liga 1 sudah melakukan pertandingan, malah mereka sudah putaran kedua sekarang ini. Sementara kita Liga 2 sampai sekarang ini belum ada juga dilakukan pertandingan. Padahal kita tidak ada bermasalah di Kanjuruhannya, dan Liga 2 berjalan seperti apa adanya, tidak ada kerusuhan atau apa. Mungkin sanksi-sanksi kecil kita adalah. Jadi itulah yang mau kita perdebatkan dengan LIB, kenapa kita Liga 2 dijadikan anak tiri, sementara Liga 1 kok bisa jalan gitu ya. Setelah saya perhatikan, rupanya LIB sah, LIB Liga 1 ini punya saham di LIB, sementara kita Liga 2 tidak ada saham di LIB. Jadi mereka kurang memperhatikan kita. Makanya kemungkinan PSSI akan mengambil alih operator kita LPI ke depannya gitu. Itu yang bisa saya sampaikan untuk ini. Tinggal kita menunggu hasil dari KLB dan apakah liga kita di restart atau dilanjutkan dengan sisa pertandingan yang ada. Terima kasih. Terima kasih Bang Ivan. Mungkin selanjutnya Bang Edi ini ganteng ini, silakan Bang perkenalkan diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya sendiri nama Edi, cukup di kawal aja. Untuk sekarang ini saya tugas di Kodam, di Polres Kodam. Nah sementara ini saya dikasih jabatan oleh Pak Presiden sebagai security officer di Persiraja. Ya, alhamdulillah selama ini berjalan dengan baik. Untuk selanjutnya mungkin ada arahan lagi dari Pak Pres untuk gimana cara pengamanan yang terbaik untuk selanjutnya agar tidak terjadi hal-hal yang kita inginkan, yang selama ini sudah koordinasi dengan kepolisian atau TNI sendiri, alhamdulillah sudah berjalan dengan baik satuan-satuan yang ada di Banda Aceh. Alhamdulillah itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Azhar. Saya dari pengurus Bora Bukit 9 Lembur Siap. Untuk hari ini saya ingin bergabung bersama Pak Dul selaku Presiden Persiraja. Untuk sementara jabatan saya belum saya tahu. Ini aja Pak. Ahli bidang apa maksudnya? Ahli ya Pak. Background sebelumnya atau ahli bagian? Emang belum pernah bergabung. Ahli familia aja gitu. Di laporan skrip sebagai apa? Tugas sebagai apa? Wakil ketua. Oke. Terima kasih. Selanjutnya silakan. Kita cepat ini. Bergerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Iqbal Akbar. Saya kebetulan untuk jabatan belum tahu juga. Saya sebenarnya tinggal di Jakarta. Cuma 6 bulan di sini, 6 bulan di Jakarta gitu. Saya
pekerjaan kontraktor kecil-kecilan gitu ya kan. Kebetulan satu sama Pak Iwan, satu kuliah dari SMA gitu. Jadi nanti kalau ada pertandingan di luar kota nanti waktu saya di Jakarta siap saya gitu. Cukup itu aja Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Makasih Bang Iqbal Akbar, ini luar biasa ini support dan semangatnya Bang. Semua bergabung ya. Insyaallah nanti kita sudah ada sih posisi masing-masing, cuma nanti kalau memang apa sudah pas atau apa silakan dikoreksi dengan Bang Lawan nanti sebagai sekum. Silakan nih Bang Popon nih, ini wartawan senior juga ini Bang Saleh ya. Terima kasih. Senior. Siap salah. Terima kasih atas kesempatannya Bapak Presiden Persiraja. Saya memperkenalkan diri, nama saya Teguh Indra. Kebetulan saya hari ini diamanahkan menjabat sebagai Kepala Perwakilan Mitrapol, Media Mitrapol Aceh. Jadi untuk jabatan mungkin saya belum pasti juga. Yang pastinya saya tidak mungkin melebihi jabatan Presiden Persiraja. Jadi selanjutnya mungkin ada sedikit saran. Nah, kita dari media ini nanti kalau sudah terbentuk kepengurusan secara resmi, saran saya itu teman-teman media minimal sebulan sekali itu diundang untuk apa namanya mungkin silaturahmi ya kan seluruh media di Aceh, karena hari ini media itu kan bagian dari empat pilar. Saya pikir cukup penting peran media dalam membranding suatu kegiatan atau berita-berita itu. Mungkin saran itu ya sebulan sekali diajak teman-teman media di Aceh, kita bisa silaturahmi, saling sharing, sehingga teman-teman dari media juga bisa memberikan masukan-masukan positif atau mendukung secara pemberitaan secara positif nantinya. Karena tak kenal maka tak sayang itu dan pepatah lama itu. Nah, jadi mungkin untuk yang lainnya saya pikir cukup, karena mungkin saya melangkahi senior saya di sudut sana. Terima kasih. Terima kasih Bang Popon. Ini panggilan akrabnya Bang Popon. Beliau ini tokoh Sabang juga ini. Dan beliau memang mitra Bapak Kapolda juga ya, selama ini memberitakan tentang keberadaan kepolisian dan juga tentang berbagai macam elemen masyarakat lainnya ya Bang ya. Selanjutnya silakan. Ini tadi lewat nih tadi ya. Silakan. Mungkin kembali dulu. Kembali. Ini jangan lewat nih. Ini sahabatnya Pak PJ Gubernur juga. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Agus Salim. Dulu pada saya konflik saya bela negara. Nah, jadi saya bergabung sekarang kenal dekat dengan Pak Ustaz. Saya jadi anggota biasa, Pak. Bukan anggota luar biasa. Terima kasih. Terima kasih Bang Agus. Mengapa antri? Iya. Jadi Bang Popon tadi saya apa sikapi sedikit saran Bang tadi ini bagus Bang. Memang kemarin kita juga ingin sampaikan kepada media kalau bisa apa mungkin coffee break ya, atau mungkin makan siang atau apa dengan bersama teman-teman media ya. Dan di awal kemarin kita sudah lakukan memang Bang. Ini kita rutinkan kembali nanti Bang. Insyaallah dengan kepengurusan kita dari segala elemen masyarakat, dari segala apa ilmu ini mudah-mudahan akan lebih berkembang ke depan nantinya. Dan tentunya kita sebenarnya bukan ini, kalau kita sampaikan sebenarnya kita malu dengan para pendahulu kita, para senior kita dari Pak Dimor dulu, Pak Dimor Tala, beliau sudah mampu membangun stadion itu. Jadi saya sampaikan kepada pemerintah kota kemarin, kalau kita tidak bisa merawat, cuman kita malu. Kenapa? Mereka sudah membangun itu udah 40 tahun itu kalau yang Banda Aceh. Bahkan kita sebenarnya kemarin punya obsesi kalau bisa kita bongkar di stadion, semua bongkar, bangun baru yang cantik. Bangun baru yang cantik, yang mewah. Bila perlu kemarin kita beri masukan juga kepada tim audit. Sampaikan Pak, kalau memang harus dirobohkan, robohkan Pak. Kita bangun baru. Dengan kita dengan generasi sekarang ini lebih-lebih ini kita nanti coba surati KONI, ada anggaran 2,4 triliun di KONI nanti
selain mereka akan membangun stadion baru, perhatikan stadion yang sudah ada ini, Pak. Yang sudah ada, mari kita perganti sebagaimana standar FIFA mungkin atau standar PSSI di Indonesia, dan juga ini bisa mewakili sebagai kebanggaan kita, Bang, di Aceh ini. Hari ini kita harapan bangsa juga yang dulu pembangunannya 2 triliun lebih itu, satu komplek itu 20 hektar lebih, juga ini butuh perawatan. Jadi kita beri masukan nanti kepada KONI untuk merehab ataupun membangun baru yang sudah ada ini. Di samping mereka juga akan membangun stadion ketiga nanti tentunya. Tapi sampai hari ini kita belum tahu ini udah prosesnya gimana. Ini masukan dari Bang Popon tadi, kita dulu ini dengan ini kan banyak elemen masyarakat, ini jadi masukan bagi kita semua di sini untuk apa yang bisa kita berikan kepada Persiraja. Tentunya saran, pikiran, dedikasi kita ini menjadi semangat bagi kita semua tentunya, untuk mengembalikan sebenarnya, mengembalikan marwah Persiraja yang sudah pernah ditorehkan oleh para sesepuh kita dulu. Kami sangat terharu ada Pak Bustaman kemarin hadir beliau ke stadion, hadir beliau memberi semangat. Beliau kan pernah menjadi pemain terbaik juga, mencetak gol yang banyak dan mengalahkan tim-tim di Indonesia yang lain. Nah, jadi hari ini kita sebenarnya bukan apa namanya, kita mengembalikan marwah itu, Bang. Kita kembalikan semangat Persiraja yang sebelumnya sudah pernah ditorehkan itu, Bang. Nah, silakan lanjutkan kembali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa salatu wa salamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji bagi Allah yang ana pribadi taban tadi ana butuh-butuh yang kata tadi negeri rahmat nikmat kehidupannya di uro di wate di mune di beti menanjit selawat dengan salam ke jambuan alam pemuliaannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih yang dalam bung kepada ulun-ulun mengandung mencilun gurelun mengandung yang nadi sino aduan adu dulu kemah berilat kalau begawan bahasa cek karena Gusti Rajanya yang dulu itu ada bangsa cek. Nah, karena nah dia cek maka dulu begawan dengan bahasa cek. Maaf Pak ya, kenapa saya ngomong bahasa Aceh, karena dari tadi belum ada yang ngomong pakai bahasa Aceh. Saya merasa tersinggung suatu bahasa Aceh. Maaf Pak, karena ini pas posisinya kebetulan di pusat Aceh Pak. Jadi harapan saya kepada Persiraja, khususnya pada Presiden Persiraja Ustaz Zulfikar, Persiraja Aceh ini kedepannya dapat membawa nama besar Aceh, bahkan bisa di skala dunia kalau bisa. Nah, artinya dalam ruang lingkup sepak bola ini kan skalanya kan dunia gitu. Kalau Persiraja bisa sampai di tingkat dunia, nama Aceh mendunia gitu. Ya, itu harapan. Satu sisi saya perkenalkan diri sebelumnya. Saya di sini di percayakan di Sekretaris Media Online. Sebelumnya saya sempat juga berguru sama Pak Saleh ya, pertama kali di Banda Aceh, di Modus Aceh, guru besar saya juga. Terima kasih Pak Saleh sudah ikut hadir bergabung bersama Persiraja. Selebihnya salam buat semua saudara-saudara saya yang ada di dalam ruang lingkup Persiraja hari ini. Terima kasih semua. Saya kembali kepada Pak Presiden. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tadi namanya? Oh ya. Maaf, saya belum memperkenalkan nama saya. Mukhlisin. Mukhlisin ya. Mukhlisin orang yang paling baik. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin memperkenalkan diri, nama saya Bahri, dipanggil Bang Ardi. Saya asli orang Bandar Labu, berKTP Dagengon, tinggal di Banda Aceh, pengusaha percetakan. Tepatnya di Star Printing, Pak.
Itu aja Pak. Terima kasih. Terima kasih Bang Ardi sudah. Silakan ini Pak Dokter. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Presiden dan juga Bapak-bapak semua yang ikut membangun Persiraja. Saya ingin memperkenalkan nama saya Suryadi Ali. Sebenarnya karena semua elemen kata Pak Presiden harus membantu Persiraja, sehingga saya ini kebetulan sebagai dosen, nanti jangan bertanya apa hubungan dosen dengan Persiraja. Saya tepatnya dinas di Universitas Yakwala Fakultas Teknik jurusan Elektro, di mana mungkin saya akan membantu seperti Pak Eko bilang tadi. Senang juga saya setitip ya. Kebetulan saya memang bagian kelistrikan Pak. Mungkin nanti ratusan liter saya akan bantu untuk itu. Baik. Dalam hal ini saya lihat tadi memang saya mungkin karena dilihat profesi saya, mungkin di situ saya bidang genset. Karena masalah listrik masalah kain Pak. Jadi mungkin insya Allah ke depan kalau bisa tidak lagi terjadi hal yang tidak kita inginkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Dr. Suryadi. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam takzim ke Bandung. Nama kami Burhanuddin. Kami sama-sama dengan Pak Presiden di Gerakan Pemuda Subuh di Jumat Berkah dan Subuh BBC dan Alfa. Alhamdulillah, tadi saya tengok di tanda tangan yang beredar, saya sedih bidang lingkungan. Ya, tapi terpikir terus menarik bagaimana mungkin di setiap event-event kita itu bersih ya, kayak orang Jepang ya kan, menarik, memberikan kesan yang luar biasa. Atau juga ini juga PR kita bersama, setiap penonton, setiap permainan itu bisa menghadirkan kebersihan ya, kesucian. Karena dalam agama kita juga dituntut ya, innallaha jami yuhibbu jama'. Sesungguhnya Allah itu maha indah dan mencintai keindahan. Mudah-mudahan daya tampil Persiraja juga bisa mengindah hati kita, mengindahkan pikiran kita berdoa. Itu saja, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Adinda Burhanuddin. Ini kita ucapkan selamat kepada beliau ini kemarin dikukuhkan sebagai Ketua GPS Aceh, Gerakan Pemuda Subuh Aceh. Mana ini penasihatnya, senior ya. Terima kasih sudah mau bergabung di Persiraja. Nanti mohon saran masukannya disampaikan untuk keberhasilan Persiraja ke depan nanti ya. Terima kasih ya. Silakan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pendidik di Dayah Terpadu Insafuddin. Mungkin kaitan dengan bola, alhamdulillah selama di komplek Dayah Insafuddin selalu mendampingi santri dalam kegiatan-kegiatan pertandingan Liga Santri atau tingkat pesantren. Alhamdulillah saya juga bersama para asatidz atau ustadz-ustadzah yang ada di Banda Aceh, khususnya Ustadz Umar Rusanyani sebagai guru saya, mengajak saya untuk bergabung dalam tim ini. Mungkin salah satu jiwa semangat untuk berolahraga. Nah, olahraga memang di dalam daya, memang olahraga itu memang salah satu ibadah, bagian dari ibadah. Jadi alhamdulillah sangat merasa senang bisa bergabung di sini. Nah, mungkin nanti dari kegiatan-kegiatan keagamaan kami akan ikut dengan Abi Umar beserta Ustaz yang lainnya ada di sini. Terima kasih. Mungkin ini saja. Lebih kurang saya akhiri nabilah taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Rizal yang sudah mau bergabung. Tentu saran dan masukan nanti silakan disampaikan kepada kita semua untuk kebaikan Persiraja ke depan dia. Kemudian selanjutnya nih Yahrin nih, ini senior juga nih. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang dihormati Bapak Presiden Persiraja dan Abi Rapsan Jani sebagai guru di Danau Mandung dalam segi agama. Nama Lun memperkenalkan diri Lun, nama Syakirin, panggilan Yahrin. Panggilan Yahrin Lun tinggal di Lingki, Jelingki. Kalau dalam
persoalan masalah bola, saya dalam Persiraja itu 90-an saya sudah bergabung dalam bola. Memang pemain saya. Ya, tidak asing lagi. Saya sangat mendukung Pak Presiden tentang masalah bola. Ya, itu yang bisa saya sampaikan. Pak Presiden, selain itu saudara-saudara saya yang sudah hadir di sini, itu aja. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ki Harin nih, sesepuh kita juga ya. Masih. Ini silakan nih Bang Yadin nih, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati kepada senior-senior semua dan pecinta sepak bola Persiraja Aceh. Nama saya adalah Nasruddin, yang dipanggil hari-hari lah sebagai Nyak Din Gajah. Saya asli Pidijaya dan sudah lama menetap di Banda Aceh. Dan terima kasih kepada Pak Presiden yang telah menyuruh untuk bergabung dengan Persiraja. Saya siap insya Allah untuk memajukan persepakbolaan Aceh. Hanya ini saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih nih Bang Yadin atau Bang Nasruddin. Jadi teman-teman semua, ini kita memang ini coba kita lihat dari seluruh kabupaten kota, mudah-mudahan 23 kabupaten kota kita bergabung di sini dengan segala daya dan upaya apa yang bisa kita berikan untuk Persiraja, saran, pendapat, pikiran, materi, silakan ya, karena kita juga ingin kemarin juga ya ini Pak Husni bersama Bang Ahyar kita juga mencoba memang Persiraja ini bukan hanya Banda Aceh ini, karena kalau kita keluar itu nggak ada dikenal Persiraja Banda Aceh, tapi Persiraja Aceh kita membawa nama besar Aceh. Boleh juga dilihat dari para pemain kita ini mewakili seluruh kabupaten kota. Kemarin kita hasil seleksi, tidak ada permainan dalam seleksi, saya bilang ambil yang memang benar-benar mampu. Kemudian juga ini kita akan segera juga bentuk Persiraja Muda. Jadi mohon kepada teman-teman semua juga silakan kirimkan nama atau pemain, rekomendasikan mereka, kita akan bentuk klub Persiraja Muda yang akan selalu siap mengisi kekosongan di abang-abangnya nanti. Dan juga kita Akademi Persiraja juga hari ini sudah bergerak, walaupun muridnya baru 21 atau 22 orang, ini mereka juga sedang dididik oleh para pelatih supaya enggak bisa mengisi atau mensubstitusi abang-abangnya nanti di Persiraja Muda maupun di Persiraja Profesional kita. Mungkin selanjutnya nih Bang Tarmizi ini salah satu juga supporter kita, sponsor kita juga ini. Kemarin beliau banyak membantu di bidang percetakan, di bidang baliho ini, beliau dari Aceh Advertising. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tarmiji dari Aceh Pertesing. Saya spesialis cetak dan baliho. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini Bang Tarmiji memang luar biasa. Beliau kemarin banyak support kita dari sisi promosi dan percetakan di baliho maupun atribut-atribut yang dibutuhkan oleh Persiraja. Terima kasih Bang sudah bergabung. Kemudian selanjutnya silakan Bang. Terima kasih kepada Ustaz Jolmika selaku Presiden Persiraja yang kita meriahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Nama saya Ridwan, asal dari Alunaga. Nah, kebetulan saya salah satu jamaah Majelis MPUT, Pimpinan Nabi Umar Raf Sajari. Alhamdulillah sudah dipercayakan, sempatnya sudah ada waktu untuk bergabung di forum yang mulia ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Bang Ridwan, sudah berkenan berhadir di hari ini. Terima kasih Bang. Selanjutnya silakan nih Bang Hasbu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah yang kami muliakan Bapak Presiden Persiraja dan seluruh pengurus yang sudah berhadir pada hari ini. Perkenalkan nama saya Hasbu. Tugas sekarang sebenarnya tidak ada tugas lagi. Saya sudah pensiun di PNS 2018 di Sekretariat Provinsi. Sebenarnya saya ikut diajak sama Walidi, Tengku Bustama Usman,
sebagai ketua Zawiyah, yang sebenarnya dia ingin hadir hari ini cuma ada acara keluarga di kampung di Sigi. Beliau kirim salam dengan sahadir minta izin. Jadi saya sering bergabung dengan beliau, beliau mengajak untuk membantu di Zawiyah apa yang bisa kami bantu. Jadi itu mungkin perkenalan saya. Dan Taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Asmuh. Ini beliau selama ini di apa provinsi ya, di pemerintah Aceh ya. Ini sudah banyak waktunya nih Bang bergabung di sini. Ini media silaturahim kita juga ini Persiraja ini, media dakwah ya, silaturahim dan juga sekaligus mempersatukan kita dalam olahraga ya. Silakan selanjutnya Zainuddin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi ajmain. Perkenalkan Nalung Tuan Muhammad Zainuddin. Lung tinggal di Birun, menetap di Banda Aceh. Untuk saatnya, lelaki itu di bagian bendahara umum. Terima kasih. Terima kasih, Din. Ini silakan Bang Abu. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Pak Presiden dan serta kepengurusan kepengurusan lainnya, Bang Wawan, Abu Umar dan Bang Saleh dan kawan-kawan semuanya yang ada di sini yang tidak saya sebutkan satu persatu. Izin memperkenalkan saya, nama saya Safwan SD, panggilannya Abu MT. Urusan saya di Persiraja saya belum tahu di mana urusannya dan terus menjunjung tinggi sportivitas untuk berolahraga karena itu sesuai dengan hobi yang saya miliki. Dan aktivitas saya hari-hari saya melatih nembak di Gajah Mada SC Pomdam Iskandar Muda karena itu sesuai dengan hobi juga gitu ya. Mungkin insyaallah sudah kita bawa medali dari Medan dan Jakarta. Terima kasih kepada Pak Presiden yang saya hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Izin sebentar untuk Pak Presiden bisa ya? Ya. Sudah sedang dalam proses ya. Selanjutnya ini silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kepada Allah, selawat kepada Rasulullah. Yang saya hormati Bapak Presiden Persiraja, Bapak Manajer Pak Sekum dan Bapak-bapak pengurus Persiraja yang telah berhadir pada pagi menjelang siang ini. Terima kasih. Pada hari ini kita telah bersatu rahmi dan saling mengenal. Artinya setelah selanjutnya kita saling memiliki dulu nih. Memiliki Persiraja. Setelah saling memiliki kita harus kompak. Kalau kita kompak, solid, apapun permasalahan mampu kita hadapi. Insyaallah ke depan. Dan satu lagi, mungkin dari kita ini kan bermacam kalangan yang hadir di sini. Tentu dengan menunggu bisa berlakukan, tapi lakukanlah pasti kita bisa. Insyaallah. Nama saya Mulyadi Taib. Saya latar belakang dari MAA. Mungkin itu saja. Saya kira dengan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ini Bang Yadi sudah memberikan saran dan masukan nanti untuk persidangan. Selanjutnya ini Sohib nih, Ustaz Iksan nih, Imam Syekh Masjid Kodam nih ya. Kalau tidak salah ya. Silakan Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bapak Presiden Ustaz Zul, Pak Sekum, tuan-tuan yang ada dalam undangan ikut membangun dan membesarkan Persiraja ke depan. Kita berharap Persiraja tidak lagi masuk ke dalam Liga 2 tapi Liga 1. Dan kita juga bermohon mudah-mudahan langkah baik kita ini Persiraja bisa masuk pemain-pemainnya banyak yang dipilih nanti ke PSSI. Insyaallah.
Bapak dan Saudara hadirin yang mulia, di jadwal yang harus kita tanda tangani, saya di situ sebagai bidang saya untuk imam. Satu lagi saya lihat konsumsi, ada dua nama Ihsan. Ihsan itu familiar namanya, Pak. Itu tabarak mungkin, tabarak konsumsi. Oh, ya, betul. Makanya saya coret, wah ini saya belajar Ihsan, Ihsan tabarak nih kayaknya kan. Saya asal dari Medan sebenarnya. Dulu kecil-kecil saya suka main bola, tapi di sawah, Pak. Kemudian saya belajar ke Langsa, di MUK, mungkin ada abang letting saya di sini. Di sana, di Langsa itu, di pesantren, hampir semua aktivitas olahraga saya ikuti. Bahkan dulu saya pernah ikut basket mewakili Langsa, dan sekarang sering, karena berat badan saya naik terus ya, kerupuk kita makan menjadi daging, begitu, Pak. Ya, begitu loh, memang saking naik kita ya. Jadi sekarang saya kalau sore main tenis meja. Ya, untuk olahraga itu memang saya suka. Tenis meja itu saya kanan-kiri bisa hidup, bisa main. Nah, tapi kalau di olahraga ini, yang paling saya senangi sebenarnya sepak bola. Ya, sepak bola itu yang paling saya suka. Tapi karena udah makin usia kita makin lama juga, lari kita juga gak begitu kuat. Saya diamanahkan untuk bidang keagamaan, lebih spesifik imam. Ya, memang rutinitas saya imam ya, di Masjid Abdul Mawaddah Makodam, kemudian di tempat saya tinggal di Lamtih. Saya tinggal berdomisili di Lamtih. Ustaz Umar Absanjani kita undang ke Kodam, dan akhirnya kita mesra Ustaz ya, Ustaz Zul dan Ustaz-Ustaz yang lain. Saya berharap nanti Persiraja anak-anak kita ini, seperti Bapak Presiden bilang, sebelum melakukan aktivitas sepak bola, dia sholat dulu, begitu ya. Jadi ini yang tertinggal dan kita lupa. Kita mau kita awali dengan ibadah. Kalaupun tidak apa, tidak bisa sama zuhur atau asar, yang nggak bisa sama apa yang tidak, nanti di lapangan harus ada tempat yang khusus musola gitu, Ustaz. Saya belum lihat-lihat itu stadion kita. Tempat sholatnya mungkin ada, ya, tapi kadang-kadang jarang sedikit sekali kita bisa lihat ibadah kita lakukan di situ. Saya berharap silaturahim kita ini nanti akan terbentuk, Ustaz buatkan nanti grup WA, grup kita, grup Persiraja lah, ya, mudah-mudahan berjalin ukhuwah kita dengan baik. Nama saya Muhammad Ihsan, itu saja, salam kenal, salam taklim, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Ustaz Ihsan. Jadi yang satu lagi itu Ustaz Ihsan juga, beliau yang owner Tabara. Nanti kita makan biryani sekali semua ya dari tempat beliau. Beliau support kita dari sisi konsumsi. Dan juga beliau kemarin juga ikut membantu dalam proses ticketing. Kemudian teman-teman semua, ini konsep kita yang kita susun ini masih konsep, masih bisa berubah sesuai dengan keahlian masing-masing. Silakan dikasih informasi kepada kami, kepada Bang Wawan, supaya yang tidak apa, jangan salah ini nanti kan di luar kemampuan kita masing-masing. Jangan ada protes di luar, kenapa saya di situ, kenapa saya di sini, nah itu jangan sampai begitu. Ini belum final, ini baru apa konsep. Sehingga kalaupun harus diubah, silakan dicoret, nggak apa-apa, karena ini kita masih terus perbaiki sampai kita nanti pengukuhan tentunya. Kemudian juga menyangkut dengan ukuran-ukuran baju tadi, walaupun hal kecil tapi colong di apa, benar-benar itu nama juga nanti kita akan jangan sampai nama salah di baju juga, jadi apa, hal kecil jadi apa, mengganggu nantinya. Ini silakan nanti beri masukan ya, selesai acara ini silakan juga. Selanjutnya silakan, Bang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ayar RJ, background saya wira swasta. Saya lihat saya dipercayakan di sini sebagai bidang hubungan masyarakat. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Pak Pres dan Pak Sekum, saya diajak bergabung di pengurus Persiraja. Insya Allah saya siap bantu apa yang bisa saya berikan ke Persiraja, karena saya memang cinta Persiraja.
Terima kasih atas waktunya. Saya kini ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ridwan Syah Abad, biasa dipanggil oleh teman-teman di komunitas atau di apa di masjid. Saya biasa dipanggil Bang One. Karena kadang-kadang nama Wan itu terlalu banyak, akhirnya dipanggil Bang One itu mungkin terkhusus lah. Saya kebetulan diajak sama Bang Iwan Syah. Dipercayakan di bidang legislasi. Kebetulan saya salah satu pengurus aktif di Nasdem Kota Banda Aceh dan DPW Aceh. Mungkin itu aja. Ketua, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang One. Jadi ini luar biasa, Persiraja ini dari semua lapisan masyarakat, semua partai ada di sini ya, Bang Yadini dari PNA, dari Bang Saleh, dari Demokrat, semua banyak, semua partai ada kita, dari PKS. Jadi begitu kita masuk ke Persiraja, kita buka baju partai kita semua, kita pakai baju Persiraja. Jadi Persiraja ini milik kita semua, sehingga ada persoalan-persoalan di internal partai kita tinggalkan, kita masuk kemari dengan baju Persiraja nantinya, yang akan merekatkan hubungan kita semua. Tentunya tidak terlepas dari background masing-masing, silahkan berjuang sebagai orang berpolitik, silahkan. Tetapi begitu kita masuk ke Persiraja, kita fokus untuk memajukan Persiraja. Bahkan kalau saya bilang, Persiraja sudah maju, kita kembalikan maruah Persiraja di era kita hari ini menjadi lebih baik nantinya dan lebih berjaya dan bermartabat. Silakan, ini Bang Praham, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, alhamdulillah. Saya ucapkan pada Bapak Presiden Persiraja, dalam hal ini saya sudah di Banda Aceh ini sudah hampir 5 tahun. Nama saya Afandi Abraham. Saya mantan NGO sekaligus peneliti tsunami. Cuman sekarang sudah resign. Dan alhamdulillah berkat doa di Aceh ini, saya sudah mendapatkan istri dan tinggal menetap di Banda Aceh. Jadi sekarang saya fokus di bisnis. Dalam hal ini di dunia travel. Jadi untuk penerbangan ini kita versi untuk khusus muslim. Karena di sini banyak saudara-saudara saya yang lain, rekan-rekan yang sebelumnya non-muslim itu, mereka bisnis banyak kali mengambil keuntungan dari muslim khususnya. Khususnya di dalam bidang penerbangan dalam hal ini. Jadi saya coba dalam 4 tahun ini, coba saya lebih fokuskan dalam bisnis sekaligus narasumber motivator di Kuala Lumpur. Ternyata luar biasa, dari penerbangan ini aja, alhamdulillah, dari mulai kita keluarkan zakatnya itu udah 4 rumah tafid di Aceh Utara udah kita bangun. Yang mana, bagaimana untuk non-muslim yang selama ini kita tidak sadar bahwa rezeki yang kita titipkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala banyak diambil dari pihak non-muslim kepada kita selaku muslim dalam hal ini. Jadi mohon maaf ada sedikit masukan, saya pernah berkunjung ke Stadion Persiraja. Di situ saya melihat ada aset besar Pak Presiden. Dalam hal ini saya melihatnya, karena saya seorang sekarang fokus di bidang usaha, saya mengenal Pak Presiden waktu itu saya lagi ini sama Prof. Marniati di ini, waktu itu kita ada adakan bisnis untuk mendatangkan TV channel, 5.000 TV channel dalam satu siaran. Kita melihatnya ini bukan edukasi, tapi akan merusak akhlak. Makanya saya hijrah, dapat masukan dari Pak Presiden saat itu, resign saat itu juga. Untuk apa kita bisnis tapi merusak? 5.000 channel itu kan seiring kemajuan teknologi saat ini. Ada sedikit masukan untuk Persiraja yang mana dalam hal ini mempunyai aset besar, nama besar. Hal-hal kita yang sekarang berada di sini tidak lepas dari hak dan kewajiban, itu akan seiring sejarah. Kewajiban kita jalankan, hak pun tidak akan kemana. Cuman dalam hal ini tentu kita harus menerapkan sesuai hadis Rasulullah, yang mana jangan menyerahkan segala sesuatu urusan pada yang bukan ahlinya, maka tunggulah kehancurannya. Jadi ada sedikit masukan dalam dunia digital. Mohon maaf, tapi ini mohon maaf sebelumnya. Ini yang akun Persiraja official itu masih belum diserah terimakan atau ini sangat penting. Nah, dalam dunia nasional bahkan dari Jakarta dari mana akunnya yang mana?
ini dalam segi donatur sponsor pun melihat ada sisi baik buruknya. Jadi sekarang saya berdonasi atau menjadi sponsor, apa nilai plusnya? Jadi dalam hal ini mohon maaf, saya sebagai masyarakat mengusulkan dalam hal ini agar membangun branding lagi media sosial resmi untuk Persiraja. Karena ini aset besar. Karena banyak, mohon maaf gitu, ada media-media lain yang ikut menyokong tapi secara finansial tidak masuk ke Persiraja, loss. Jadi dengan membangun branding media resmi, maka omset akan sangat besar. Contoh kita lihat dalam segi reklame, iklan, dan macam-macam. Jadi ini harus kita kembangkan. Yang penting ada internet, ada komputer, itu udah bisa mendunia. Apalagi kita punya nama besar dalam hal ini. Contoh untuk link YouTube, mungkin 1000 subscriber aja kita bisa mendapatkan, dengan untuk yang streaming itu bisa sampai 3 juta. Bagaimana sampai ratusan ribu subscriber. Dan Persiraja sudah mempunyai nama besar. Jadi di sini mungkin dalam kesempatan yang baik ini, mungkin saya selalu berdoa kapan ada pertemuan, alhamdulillah. Dan ini bukan undangan, tapi ini insya Allah tidak ada sesuatu yang kebetulan, dan ini undangan dari Allah. Saya sampaikan ini usulan ini, insya Allah Persiraja bukan hanya berjaya dan bermartabat, tapi kuat dalam segi finansialnya. Kurang lebih itu saja. Kami mengusulkan kalau memang akun Persiraja official yang sudah centang biru itu tidak diserah terimakan, ya mohon diganti, kita maju untuk dicentang biru. Karena akun banyak kali, Pak Presiden. Persiraja sampai ini hanya memiliki satu akun, ini merupakan gerbang untuk bisnis, yang mana endorse pun, mohon maaf, kita di sini kan sponsor bisa kita endorse, ada nilai plusnya di situ. Jadi untuk penjualan pun metodenya sekarang sudah daring. Tak punya toko, tak punya apapun, kita bisa jualan. Jadi mohon maaf, kita bukan membahas bisnis, tapi dalam hal ini untuk finansial yang harus menjadi sumber aset besar untuk Persiraja. Jadi semua dengan modal cukup, semua aman, semua bisa sejahtera, insya Allah. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya, saudaraku ini Afandi ya, Abraham Afandi ya. Jadi ini benar ini, memang ada akun Persiraja yang belum diserahkan ini kepada kita, yang sudah mencapai 160 ribu lebih centang biru. Kami sudah komunikasikan, tetapi ini sepertinya memang belum diikhlaskan ke kita. Nanti mohon saran dari Afandi dan teman-teman di IT. Kemarin sudah dicoba bentuk yang baru, official Persiraja 1957. Nah, ini satu informasi. Persiraja ini lahir tanggal 28 Juli 1957. Sudah sangat sepuh. Nah, kemudian kita sebagai etafet berikutnya ini perlu kita mungkin apa, benar itu kata Bang Abraham Afandi, ini penting nih. Kemarin dibikin baru sekitar 15-16 ribu. Kita masih enggak belum. Sekitar 363 ribu akun official yang ini. Iya, sudah 363 ribu ya. Nah, itu dan ini udah centang biru. Iya. Kalau sebelumnya tidak diserah terima, kan mohon diganti akunnya agar yang baru yang kita munculkan bisa. Oke. Okay. Kalau bisa ditambah. Boleh. Cuma jadi tidak double di sini. Iya. Terima kasih. Inilah masukan yang penting nih, karena ini menyangkut dengan keberadaan informasi ya. Iya. Silakan Bang Agus ini dari narkoba ini, bidang narkoba, jangan sampai anak-anak terlibat narkoba ya. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menghormati Bapak Presiden Persiraja, pengurus yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Alhamdulillah hari ini kita diundang oleh Bapak Presiden. Ini adalah kesempatan yang sangat luar biasa. Sedikit perkenalkan, nama saya Agus Usman SD, yang dipanggil dengan Agus Ucap. Kami bergerak di bidang anti narkoba di Geranak Aceh. Alhamdulillah dipercayakan kepada kami. Ini adalah kesempatan untuk berkolaborasi dengan Persiraja. Ini adalah kesempatan untuk kita deteksi dini ya Pak Presiden, bahwa atlet-atlet ini bebas narkoba, termasuk juga pengurus ini harus mendukung program pemerintah anti narkoba. Ini kita sosialisasikan dan kita kolaborasi. Tentunya Persiraja juga kita harapkan bisa masuk ke desa-desa.
untuk merekrut generasi muda ini untuk punya bakat yang sepak bola, tidak lagi duduk-duduk di pos jaga, dan punya bakat, mereka punya harapan bahwa bakat ini ditampung oleh Wezir Aja. Siapa yang berprestasi tentunya dengan bebas narkoba. Dengan mengingat angka penyalahgunaan narkoba saat ini, tentu khususnya generasi muda itu sekitar 83.000 untuk Aceh saat ini. Jadi kita harapkan dengan adanya minat olahraga ini tentunya akan terbendung ya, dengan sosialisasi kita semua, tentunya dengan keluarga kita masing-masing, memproteksi mereka tidak terjerumus. Ini rentan sekali saat ini. Ini harapan kita untuk semua kita saling memberi pemahaman kepada lingkungan untuk tidak terjerumus ke hal-hal yang negatif ini. Demikian, mungkin ini saja Pak Presiden. Pak Presiden, mohon arahan juga kepada kami. Terima kasih, kami juga melihat bahwa sudah diikutsertakan di sini di bidang anti narkoba kebetulan. Spesifikasi kami, insya Allah kita akan coba deteksi dini nanti untuk perekrutan atlet. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terima kasih nih Bang Agus, beliau ahli anti narkoba ya Bang ya. Mungkin kepada teman-teman yang lain sambil kita santai saja, sambil ngopi Bang, silakan. Ada kue, ada snack, ada kopi, ada teh, silakan sambil kita bincang-bincang ringan ini sebagai masukan untuk kepengurusan Persiraja ke depan tentunya. Silakan dilanjutkan Bang. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan nama saya Ahmad Jasmi, panggilnya Jasmi. Saya dari Molabuh, Aceh Barat, tapi sudah lama tinggal di Malaysia. Nah, mungkin ini Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mulyadi. Biasanya banyak yang Mulyadi ini saya lihat. Jadi yang panggil saja saya Mul. Tapi kalau di media sosial saya lebih kenal dengan Saudagar Kopi. Saya yang paling muda kayaknya, karena saya mahasiswa sekarang. Masih status mahasiswa, kebetulan saya ngambil di Malaysia. Jadi background saya sebagai ahli kesehatan masyarakat. Jadi saya juga sebagai ketua empatnya untuk ahli kesehatan masyarakat Indonesia cabang Provinsi Aceh yang membidangi bidang pemberdayaan. Jadi sebetulnya saya bukan pemain bola, juga bukan pecinta bola, saya cuma kopi. Tapi persoalan yang waktu saya di Malaysia kemarin terjadi waktu perebutan pertama kita Persiraja selepas masa pandemik. Jadi saya lihat ada tokoh dari yang mau membeli Persiraja Bugis ya, Amat Kesar waktu itu. Jadi terpanggil nurani saya dendam. Wah, memang enggak ada lagi orang Aceh yang mampu. Atau nggak peduli lagi ini sampai mau dijual ke orang, kan? Jadi waktu itu saya lihat kebetulan saya punya sahabat seorang mualaf, Hafiz Ibu, yang bagaimana dia membuat satu klub bola yang menghasilkan sendiri. Artinya dia bukan mensupport dana dari dia, tapi dia memberdayakan itu klub bola sampai sekarang terkenal dan tidak pernah kalah. Namanya Terengganu FC. Tanding selalu menang, dan sayangnya selalu kalau udah atletnya bagus diambil sama negara. Jadi Terengganu FC ini dibangun stadionnya besar di Terengganu. Jadi waktu itu pas saya pulang kemari, kebetulan jumpa pula cerita dengan Ustaz. Saya jumpa lah dengan Ustaz waktu itu kan, jumpa dengan Ustaz, saya lihat, wah Masya Allah ini mungkin peluang untuk membangun Persiraja. Dan satu hal yang paling pas saya merasa berbahagia dan tertantang sekarang, dari sejak itu adalah waktu kita peresmian store Persiraja waktu saya hadir. Saya cerita tentang adanya Zawiyah di Persiraja. Masya Allah, saya bilang ini mungkin Allah takdirkan saya bersama orang-orang yang baik. Mudah-mudahan apa yang saya punya, keahlian di bidang kesehatan masyarakat, pemberdayaan ekonomi yang mungkin kita contoh dengan kawan-kawan di sana, di Malaysia, kita bisa buat di sini. Dan Persiraja marwahnya kembali menjadi yang terbaik dan terbaik terus, dan menjadi ikon nasional, bahkan kalau boleh internasional, bahwa pesepak bola
bukan hanya sekedar dunia atau menyebarkan aurat, tapi ini adalah jalan dakwah untuk kita semua. Insya Allah mudah-mudahan kita semua diberikan kesehatan sama Allah dan tetap istiqomah dengan jalur yang kita sudah nisbahkan ini. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Mul. Beliau memang selama ini sering di Malaysia dan sedang mencoba ini, kalau bisa kita tanding dengan Ringgalo FC ya Bang ya. Apa kita undang mereka kemari atau kita diundang di sana, coba dikomunikasikan nanti Bang, supaya memberi semangat baru juga kita akan tampil di event-event internasional ya. Terima kasih Bang sudah mau bergabung. Silakan ini Tu Sudan nih panggilan akrabnya ini. Ulama muda juga. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mantap juga rendang. Sholatkan wassalam. Alhamdulillah. Saya menyatakan Pak Ustadz Presiden Musi Raja dan yang saya menyatakan Manajer Abi Umar sebagai guru jasmani saya, guru jasmani, kemudian guru rohani juga kan. Nah, ini Abi. Jadi saya itu diajak oleh Presiden untuk menjadi pengurus Musi Raja Kandung pemain bola. Ini sebenarnya ini bukan itu maksud saya. Jadi karena orang tua saya dulu juga manajer bola dan juga pernah juga wasit bola di Aceh Utara. Nama klubnya itu Porela Raja. Nah, Porela Raja. Okay. Nah, jadi bapak saya pun sebagai wasit juga. Nah, wasitnya Ike, wasit dia Teodora, kemudian juga manajer bola juga di Porela Raja. Jadi tujuan saya di sini bukan yang penting apa, itu niat ya. Yang penting niat. Kalau niatnya kita akhirat itu, jadi kalau niat kita akhirat itu semua akan terbawa kepada. Jadi dunia kita bawa ke akhirat itu semua akan terbawa pada akhirat. Kalau kita niat dunia itu akhirat tidak terbawa. Itu yang penting. Yang kemudian saran saya untuk Besi Raja, kan? Nah, namanya Indonesia ini kemarin juga kalah juga Indonesia dengan Vietnam. Nah, ini kita karena kita gini, jadi ilmu Allah itu dua, ada ilmu langsung diberikan kepada Nabi Wahyu, ada juga ilmu itu diberikan kepada manusia langsung lewat eksperimen, percobaan, penelitian. Ini kan kita harus buat penelitian juga, seperti Jepang, Asia kan bisa lihat, bisa masuk Piala Dunia. Jepang sama Aceh lagi seperti Indonesia juga. Kok dia itu bisa? Ini kan kita harus belajar juga dari Jepang. Mungkin kalau dulu dianggap orang Asia itu lemah dari segi fisiknya, lemah fisiknya. Artinya mereka Jepang mampu masuk pelakunya. Mungkin mereka itu belajar daripada perang Hiroshima. Nah, apa Hiroshima? Mereka dihancurkan oleh Amerika. Nah, sehingga dibuatlah di sekolah. Awakkah bangai pun ini kan motivasi slogannya itu. Begitu juga dengan Besi Raja mungkin. Bangkai lewat tak bakal pun masyarakat bisa jadi benda itu gitu lah. Ada sebagai motivasi. Ini motivasi, ya kan? Ini penting. Begitu juga dengan Besi Raja ini. Artinya bukan dengan doa. Ini maaf ya. Bukan doa dengan doa. Contoh. Bola di Maroko apa itu? Piala Dunia kemarin itu. Doa ibu. Duduk kata lu, nanti doa berarti. Ya kan? Doa ibu. Nah, berarti kalau doa ibu, berarti yang kemarin itu kalah. Berarti tidak ada lu apa itu? Doa ayah berarti. Nah, jadi ini artinya apa? Allah itu maha rahim, maha rahmat. Allah saya juga sayang kepada orang kafir. Allah juga sayang kepada orang Islam. Jadi, kita apa? Kita maksudnya apa? Diberikan akal. Kita harus berpikir, pakai lemah Besi Raja. Mungkin dari segi visi harus punya hobi itu. Nah, gitu kan. Tidak boleh. Artinya harus apa itu? Harus diatur lah pola makanan seperti itu. Nah, jadi Jepang kita harus belajar daripada Jepang. Jepang pakai Arab Saudi, Asia juga pakai di Belanda Besi Raja. Nah, begitu. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih ini Tu Sudan nih semangatnya. Benar juga itu, karena saya pernah dengar itu ada anak-anak
disampaikan oleh para senior kita. Untuk ama. Mereka kasih semangat. Nyohai kepulau belang bul lawan langgundo. Jadi itu bahasa semangat sebenarnya. Memutar balikan fakta sehingga mereka semangat. Gak mungkin mereka masukkan dalam gol sendiri kan? Apa? Gawang sendiri. Jadi terima kasih Ibu Sudan. Jadi teman-teman semua di sini kita sebenarnya ada yang punya klub pribadi. Ini Bang Ivan ini klubnya kalau nggak salah saya namanya Hana Ola. Jadi klub Hana Ola itu. Jadi ini bagus ini. Kita banyak informasi untuk memperkaya ilmu di apa di Persiraja ini ya. Mungkin selanjutnya silakan ini Bang Zul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya kepada Pak Presiden, Bang Wawan, Ustaz Umar Al-Sanjani, ini kawan senyawa sekampung saya SDU, Bang Saleh, Bang Rusmi, selaku Sekjen Persaudaraan Gereja Serentau, lalu Bapak yang sudah hadir, yang tidak saya sebutkan nama satu persatu. Jadi, nama saya Zulkifli, biasa dipanggil kalau di sini di Indonesia ini Jul Landing disebut dipanggil. Karena dulu waktu kuliah ada juga coba-coba masuk dapur rekaman, akhirnya ada produser yang ngajak rekaman, ya akhirnya nyanyi cek. Panitia itu teknis, di teknis itu ketua panitia kita sudah sarankan supaya teman-teman adik-adik kita mahasiswa ini, bahkan termasuk anak-anak sekolah, sekolah ini keren nih. Kemarin bahkan kita berikan yaudah untuk anak kita Yeah.